Jadi dengan 3 juta udah ultimate lagi ya, Matic lagi tuh. Matic ultimate 3 juta baru. Cicilan 6,8 juta aja tapi cuma 2 tahun. Enggak ya. Kena bunga ya. Lagi ya. Wah, mau nyari di mana lagi kan? 8 juta X-Force baru yang tipe apa? Ini tipe ultimate. Ultimate juga. Juta, tipe ultimate. Jadi 325 juta cash kasih ke Winda. Mobilnya dapat diusahakan plus dapat kembalian. Dapat kembalian Mas Diko. Bisa buat jajan. Dicilok lagi ya. Trans Auto balik lagi ke Mitsubishi Sun Motor Cibubur ya. Aduh, kenapa kita balik ke sini lagi? Karena kita sudah tahu dan kita sudah menemukan tempat beli Mitsubishi yang paling murah di sini. Tapi harus sama Winda tentunya. Sama Winda. Bener, dari video kemarin aja banyak sobi yang kebantu ketemu harga murah banget. Gila. Apalagi itu di IG, viral banget ya, sampai 2 juta lebih penontonnya. Oh, iya. Wah, luar biasa. Pokoknya semoga kita bisa bantu sobi ketemu, ya udah ketemu sih, dapetin harga yang paling oke dan hitungannya di sini udah paling gila, DP juga paling best ya. Paling the best, nggak akan nemu di tempat lain. Nah, kalau sobi yang pengen datang ketemu Winda, alamatnya ya. Di mana? Alamatnya di Jalan Trans Yogi, kilometer 6 di Nagrak Cibubur. Cibubur ya. Jadi kalau di Google Map tuh tinggal dicari aja ya. Dicari aja. Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Langsung ke sini dan ketemunya tentunya harus sama Winda. Karena yang ngasih promonya Winda. Kalau ketemu yang lain promonya beda, salah sobi sendiri. Oke. Itu dapat ya. Iya, kalau sobi yang pengen telepon atau WA, nomor teleponnya di berapa? Di 0812125868. Nomor kita cantumin di atas, di deskripsi juga ada. Jadi sobi silakan kontak atau WA langsung aja. Harganya udah pasti wow. Terus sebelum kita bahas lebih jauh nih Winda. Winda ini melayani pembelian wilayahnya mana aja? Untuk wilayah kita untuk kredit ya Mas Diko. Kredit kita cover Jabodetabek. Kalau untuk luar Jabodetabek nanti bisa calling Winda. Oke. Kalau untuk pembelian cash kita bisa di semua daerah ya. Semua daerah? Semua daerah. Kalau untuk pembelian cash ya Mas Diko. Iya. Jadi dimanapun sobi berada, kalau mau beli cash mah tinggal transfer. Tinggal transfer pilih aja, mobilnya. Nanti dibantu sama Winda. Kalau mau kredit, kontak dulu aja alamat mana, monggo ngobrol. Paling enak ketemu langsung. Betul. Di sini aja udah kita bantuin, udah wah banget harganya. Oke, terus dapat garansinya apa aja kalau Mitsubishi? Kalau untuk warantinya, dia waranti free jasa servis, oli part itu selama 50 ribu kilometer. Okay. Atau 4 tahun, waranti aki selama 2 tahun. Dan masih banyak lagi free lainnya. Masih banyak free lainnya, pokoknya beli mobil tuh udah gak usah mikirin yang kayak gitu. Servis semudah, beres terima beres, tinggal pakai aja. Udah deh, gak sabar. Kemarin juga banyak banget sobi yang dapat expander, hitungannya the best dari Winda. Kita bahas lagi satu persatu. Siapa tahu awal tahun ini lebih wow. Wah, bener banget. Pasti ya. Kalau nggak wow, kita nggak akan datang. Oke, sebelum kita bahas expander itu ada berapa tipe, Win? Kita untuk expander itu kita ada 5 tipe. 5. Expander GLS, expander Exit, expander Sport, expander Ultimate, dan expander Cross. Ada 5, harga kita cantumin aja di sini. Kalau yang paling favorit itu biasanya yang apa ya? Kalau biasanya sih tergantung selera juga ya Mas Niko. Kalau biasanya orangnya lebih suka simple, itu pasti ambilnya di tipe Ultimate. Ultimate ya. Betul, okay. Tapi kalau misalkan konsumen itu dia lebih suka yang gagah, pasti ambilnya tipe Cross. Wah, jadi monggo silahkan aja sesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi kan tadi harga udah dicantumin tuh. Yang Ultimate tuh berapa ya tadi? Saya nggak kebaca nih di situ. Untuk harga tipe Ultimate itu kita di harga OTR Januari ya. OTR Januari. Itu di 315.900. 315.900 ya. Oke, coba kita kulik-kulik sedikit. Kalau misalkan nih sobi punya duitnya di angka 200, kepalanya dua dulu ya. 289 juta kira-kira. Dapat enggak Ultimate terus minta kembalian? Hey. 289. Bisa banget Mas Niko. Jadi sobi kasih 289 juta ke Winda, iya. Mobilnya dikasih plus dapat kembalian. Tuh, itu harga cash ya. Masih dapat kembaliannya banyak ya? Masih banyak. Banyak bisa buat beli cilok apa banyak pokoknya itu. Sama abang-abangnya. Sama abang-abangnya ya. Waduh. Tuh, clue-nya udah jelas. Mau tahu detailnya angkanya berapa harus ketemu langsung. Ketemu supaya langsung jelas.
Itu kalau cash. Nah, kalau misalkan Sobi yang pengen kredit, nah, paketnya ada apa aja? Tolong, tolong kasih yang lebih wow. Lebih wow lagi nih dari yang sebelumnya. Mas Niko. Kalau untuk Expander Ultimate, kita sekarang di DP 3 juta aja, Mas Niko. Huh? DP bayar loh 3 juta. 3 juta Expander baru. Cicilannya berapa? Udah bisa bawa pulang nih Expander Ultimate. Kalau untuk cicilan, kita di tipe Ultimate ini, itu di cicilan 7,9. 7,9 iya. Selama 5 tahun. Mas. 5 tahun aja. Jadi dengan 3 juta udah ultimate lagi ya, Matic lagi tuh. Matic Ultimate 3 juta baru. Kalau hitungan lain ada nggak? Ada. Kita ada paket Smart Cash dan bunga 0%. Oke, Smart Cash dan bunga 0%. Betul. Coba cerita dulu, Smart Cash itu gimana tuh? Kalau untuk paket Smart Cash itu dia seperti cash bertahap, kita bayarnya angsuran ya. Angsuran itu di 11 bulan udah free asuransi all risk selama 11 bulan. Wow. Bayar pertamanya tuh biasanya berapa sih harusnya? Kalau untuk bayar pertamanya, kita itu di DP 70% di kisaran di 200 jutaan. Oke, 70% ya. Cicilannya. Untuk angsurannya itu di 11 bulan Smart Cash di 7,8, Mas Niko. 7,8? 7,8. Kenapa sih dibilangnya smart cash? Kalau mau cash aja gitu. Kok smart? Jadi kalau untuk paket apa? Smart cash itu beda, Mas Niko. Bedanya dengan cash, kalau cash itu kan dia nggak dapat asuransi ya. Jadi asuransinya terpisah. Iya, beli sendiri. Nah, keuntungannya kalau pakai smart cash itu dapat free asuransi selama 1 tahun. Asuransinya apa nih? Kepo. Asuransinya dia biasanya kita kerjasamanya sama Tokyo Marine atau ada beberapa asuransi lain. Oh, maksudnya all risk kah? Atau all TLO? Risk. Oh, all risk! All risk dong. Berarti udah bayar 70% cicil 11 bulan, nggak kena bunga. Nggak kena bunga. Malah dapat asuransi. Dapat asuransi. Oris tahun. Oris lagi 1 tahun, di mana lagi. Ya, itu gambarannya lumayan loh, berjuta-juta rupiah ya. Oke, itu smart cash. Ada hitungan lain lagi kah untuk expander? Kita ada bunga 0%. Oke, kalau yang bunga 0%, jadi bayarnya itu DP-nya harus berapa? Untuk DP-nya itu di 60% atau 55%, Mas Diko juga bisa. Oh gitu, 60% atau 55%? Iya. Kira-kira berapa duit tuh? Saya pengennya dengernya angka duit deh. Untuk DP-nya itu estimasi di 150 jutaan DP 150 bayar. 150 jutaan. Betul. DP bayar ultimate angsurannya? Untuk angsuran yang 11 bulan itu dia di 13 jutaan. 13 jutaan aja untuk 11 bulan? Iya. Nah, untuk bunga 0% ini, Mas Niko, dia ada tenor 1 tahun dan 2 tahun, maksimal 2 tahun ya. Oh, bisa 2 tahun? Bisa 2 tahun. Wah, wow. Jadi kalau mau tahu hitungan detailnya, boleh kontak Winda ya? Boleh. Wih, 2 tahun. Atau ada hitungannya jangan-jangan yang 2 kalau tahun? Kalau untuk yang 2 tahun, dia DP bayarnya di 160, untuk angsurannya di 6,2. Itu 23 bulan. Jauh lebih enteng ya? Betul, tinggal dipilih aja nih maunya tinggal yang mana. Tinggal dipilih mau yang mana, mau smart cash boleh, mau bunga 0% juga boleh. Boleh juga ada. Itu kan yang expander nih udah bahas. Yeah. Pengen lihat sebelahnya tuh, Cicross. Cicross, yuk kita ke sebelah, silakan Winda di sana. Iya, ini makin lama makin dilihat makin bikin jatuh cinta dari mobil. Ini dia si expander yang versi lebih cowok ya, lebih maskulin, lebih macho. Expander Cross. Cross. Banyak yang idam banget nih ya. Tipenya berarti ini cuma ada satu ya, tapi ada manual matic iya, transmisi betul, ya. Mas Niko. Harga ada di sini. Matic dan manual. Nah, mau tahu deh OTR-nya berapa? Padahal OTR-nya harga di sini. Untuk Expander gue. Cross itu dia harga OTR-nya di 345.650. Ah, susah amat. 345-an lah ya. Iya. Biar gampangnya 345-an ya. Mau berapa, Men? Mau minta berapa? Lu punya duit berapa, Men? 310 kali ya. 310. Hmm. 3 li ah? Masih di atas. Masih di atas. 315, 315. Dia di 325. 325? 325. Jangan deh gini aja. 325 tapi minta kembalian. Masih bisa, nanti diusahakan. Masih bisa diusahakan. Jadi 325 juta cash kasih ke Winda. Mobilnya dapat diusahakan plus dapat kembalian. Dapat kembalian, Mas Diko. Bisa buat jajan. Cilok lagi ya. Oke, itu yang transmisi apa harga segitu? Itu yang Matic. Anjay. Udah yang Matic. Udah dapet yang Matic loh. Jadi cuma 325-an, masih dapat kembalian, dapat mobil, dapat cilok. Dapat cilok. Transmisinya Matic ya? Matic. Oke, nah kan gak sia-sia kita datang. Semurah itu sekarang. Tapi rata-rata kalau unit ini masih tahun yang 2023 ya? Ya, nick-nya kita masih tahun 2023. Mas. Jadi yang tadi juga 23, ini juga 23. Betul. Tapi gini ya, Sobia. Memang di awal tahun kayak gini, memang paling pas tuh beli unit-unit yang barusan lewat tahunnya. Kenapa? Harganya nggak pakai otak murahnya, ya nggak? Betul. Paling pas gitu sekarang beli. Biasa. Oke, kalau mau yang kredit,
paketnya ada apa kalau aja? Kalau untuk tipe Cross ini, dia untuk paketnya kita ada DP bayar 14 juta. 14 juta doang Cross? 14 juta doang. Oke, angsurannya? Angsurannya itu di 8,6. Wih, enteng. Selama? Itu 5 tahun. 5 tahun. Oke. Okay. Kalau selain yang itu, ada selain paket itu, apa lagi? Selain itu kita ada paket smart cash sama seperti yang tipe ultimate tadi, itu cash bertahap. Cash bertahap, berarti berapa persen? 70% ya kalau 70% smart cash? Kalau untuk cash bertahap itu dia di DP-nya di, sorry. Sekitarannya berapa tuh kalau ada gambarannya? Biar jadi ada bayangan gitu kan. Oke, untuk DP bayarnya itu di 2,30. 2,30 ya. Untuk angsurannya di 8,6 juga. Sama 11 bulan. Tapi itu tuh bukan angsuran ke leasing ya, ini tuh smart cash gitu loh. Ya, bayar gede, sisanya dipotong langsung 11 bulan. Nggak kena bunga, dapat asuransi. Dapat asuransi, all risk. All risk. Wow, mobil harga segini mah asuransinya kayak lumayan. Benar. Kalau asuransi sendiri lebih mahal lagi, Mas Niko. Oke, selain smart cash berarti ada yang bunga 0%? Bunga 0%, ada. Gimana tuh? Untuk bunga 0% dia sama, ada 2 tahun juga, tenor 1 tahun dan 2 tahun, maksimal ya 2 tahun. Nah, itu untuk DP bayarnya itu di 175 juta. Yes, kena angsurannya? Angsurannya itu di 14 jutaan. Yang setahun ya? Yang 1 tahun, 11 kalau bulan. Kalau yang 2 tahun? Kalau yang 2 tahun itu dia DP-nya di 185 juta. Untuk angsurannya di 6,8, itu 23 bulan. Cicilan 6,8 juta aja tapi cuma 2 tahun. Nggak kena bunga lagi ya. Wah, mau nyari di mana lagi kan? Trans Auto tuh selalu tahu di mana yang paling murah. Ada lagi nggak hitungannya buat Cross? Kalau untuk buat Cross, dia untuk ada lagi Mas Niko, coba nanti boleh deh calling Winda aja ya. Call aja ya, kalau gitu kita lihat mobil selanjutnya yuk. Nah, ini dia nih, mobil double cabin, kerennya iya, gantengnya iya. Tampilan depan udah kayak Pajero, tapi ini lebih bisa off-road di belakang, bisa muat aneh-aneh lagi. 4x4 ya. Mitsubishi Triton. Triton atau apa ngomong? Ini Mitsubishi namanya Triton. Oh, Triton. Salah dua-duanya yang gue sebutin. Gue mah taunya Triton. Oke, kalau Triton ada berapa tipe? Ini kita untuk Triton itu ada tipe tertingginya Ultimate, terus ada HDX, ada GLS, dan ada Exit. Nah, harganya di sini deh. Kalau ini unit yang apa nih? Ini yang tipe Ultimate, Mas Niko. Ultimate, paling ya? Paling tingginya. Oke. Ya. Manual Matic kalau paling tinggi? Matic ya? Oke, harganya berarti di berapa tuh kira-kira? Untuk harga OTR-nya ini di 523 jutaan. 523 jutaan unitnya untuk yang ready. Ini. Ready? Ah, kemarin tuh ada yang komen, katanya buat kantornya di daerah ya perkebunan gitulah. Ada ya? Ada, unitnya ready nih. Sobi kontak langsung aja ke Winda. Nomornya di atas sama di deskripsi. Tapi berarti kalau mau kredit juga nanti call aja ya? Boleh, boleh nanti Winda kasih hitungannya. Itu dong, lihat sebelah dong. Mobilnya anak muda nih. Wih. Winda di sebelah mana nih, men? Oh, Winda di sini aja. Sini aja ya. Di sini aja. Oke, oke. Biar gue yang jauh. Kameramennya enggak mau lihat gue deket-deket. Oke. Ini adalah X-Force. X-Force itu ada berapa tipe? Kalau untuk X-Force kita ada dua tipe, tipe Ultimate dan Exit. Ultimate dan Exit ya, harganya di sini nih. Ini kayaknya promonya juga menarik nih hari ini. Wah, menarik banget. Menarik banget ya. Coba kita bahas dulu. Kalau ini yang tipe unit yang apa ini? Ini yang tipe tertinggi, yang tipe Ultimate. Ultimate ya. OTR-nya di berapa sih? Harga OTR-nya di 415.900. 415.900. 415 juta OTR-nya. Betul, 415 juta. Tadi pagi gua ngecek wah jadi ketahuan. Tabungan gua kurang di situ. Tabungan gue tuh cuma ada 380 juta. Wow. Pengen Ultimate. X-Force, Ultimate. Tapi pengen dapat kembalian. Boleh gak sih? Bisa banget Mas Niko. Ini udah usahakan ya. Dapat loh. Jadi bisa ya, diusahakan ya. 380 juta bayar cash, dapat X-Force Ultimate, masih dikasih kembalian. Masih kembalian. Kembaliannya lumayan kan? Lumayan. Wah, kan udah dah, bener. Bisa Sobi. Duit gue segini gak apa-apa, nanti gue pinjam kameramen kalau kurang. Gila, itu murah banget. Kita belum pernah loh nemu X-Force murah itu. Cashnya Mas Niko. Aduh, memang. Di mana lagi dong kalau bukan cuma sama di Winda. Wah, mau nyari di mana lagi Sobi kayak begini. Oke, itu yang cash. Kalau yang mau kredit? Kalau yang kredit kita, wah DP-nya nih benar Mas Niko. Wah, pas banget gini. Nih datang ke sini sekarang. Kalau mau kredit, DP bayarnya cuma 8 juta aja. 8 juta, 8 juta aja. Ya, angkanya udah bagus ya.
tapi beneran 8 juta? Bener, 8 juta aja DP. Beneran, gue pikir malah tadi kayak 8 juta, tapi dia X-Force. 8 juta X-Force baru yang tipe apa? Ini tipe Ultimate loh. Ultimate juga? 8 juta tipe Ultimate. Angsurannya? Kalau untuk angsuran, dia di 10 jutaan. Itu 10 di jutaan. 5 tahun. 5 tahun aja. Siapa yang nyangka sekeren ini baru banget cuma 8 juta? Kayaknya kemarin-kemarin pas kita sempat ngobrol gitu, kayaknya masih gede banget DP-nya. Masih gede banget. Itu kemarin DP-nya masih di angka 40-an. Sekarang tapi karena ini awal tahun, kita udah datang buat Sobi dibele-belein dikasih 8. 8 juta buat Mas Yoko. Ya udahlah, saatnya yang belinya sekarang. Nah, hitungannya ada lagi nggak yang lain selain tadi? Masih ada lagi kalau untuk paket smart cash dan bunga 0% nanti boleh calling Winda ya. Call aja ya, tapi kira-kira gambarannya kayak tadi, dapat asuransi, nggak kena bunga, gitu-gitu ya. Untuk DP-nya dia kalau di yang smart cash itu 70%, kalau untuk yang di bunga 0% itu DP-nya 60%. Jadi nanti Sobi tinggal ngitung aja. Sekarang kita pengen lihat satu lagi mobil gedenya yang waduh keren banget. Ada kan? Ada dong. Kita lihat yuk. Ya. Pajero. Nah, ini dia. Kali ini kita mumpung lagi ada nih unit test drive, kita langsung ngobrol di depannya. Ready nih unit jadi, test drive. Jadi di sini tuh boleh test drive ya? Boleh. Kita ada unit test drive, itu ada Pajero, Expander Cross, dan X-Force. Oh, misalkan Winda mau nanya, gua mau test drive, tapi gua malas ke sini, bisa nggak sih di rumah bisa, gitu janjian di mana? Telepon Winda atau WA, nanti Winda anterin ke rumah. Bisa ya? Bisa. Nanti abis tesnya nggak langsung ditodong suruh bayar kan? Takut. Kalau harganya deal ya kita. Oh iya, kalau harga deal mah langsung transfer. Sobi mah Sultan. Nah, kalau Pajero ada berapa tipe nih? Ada 5 tipe, Mas Niko. Yang pertama? Yang pertama itu ada GLX, ada tipe Exit, ada tipe Dakar 4x2, ada Dakar Ultimate 4x2 juga, sama Dakar Ultimate 4x4. Komplit ya? Iya. Kita mau ini aja nih, mau cek-cek harga. Nah, kalau yang Dakar doang nih, berapa duit sih? Tipe Dakar 4x2 itu harga OTR-nya di 630.900. 630.900. Kenapa ya ada angka keriting-keriting gitu? Nah, coba. Tadi kan duit gue udah pakai buat beli X4 habis nih, tapi masih ada sisa. Banyak banget tabungannya Mas. Iya. Ngayalnya tinggi ya, pekerjaan gue ngayal. Oke. Misalkan gini, ini mah kita coba aja. Kita kan suka angka cantik nih. Kita kasih 588 juta ke Winda, tuker dengan Pajero Dakar, plus minta kembalian ditambah e-tol. Terserah. Bisa nggak? Harus bisa. Bisa, Mas Niko. Bisa banget. Bisa banget. 588 juta Pajero Dakar, dapat kembalian. Sama dapat e-tol. Masih dapat e-tol dari Winda. Mau tahu angka detailnya, datang ketemu langsung sama Winda. Wah gile, nanti gue usahain deh pinjem kemana-mana deh, pinjol-pinjol. Udah gue buat beli Pajero. Oke, kalau yang mau kredit? Nah, kalau yang mau kredit, wah ini benar-benar best price banget nih. Promo coba. Awal tahun Mas Niko. Coba kita mau dengar. Ini 2023, itu DP-nya cuma 23 juta aja. Pajero mobil 600 juta. Betul. 23 juta doang gue pulang. Wah keren banget ya. Iya dong. Angsurannya mau tahu? Angsurannya di 15 juta. Selama 5 tahun? Selama 5 tahun. Berarti itu DP minim dong tergolongnya. DP minim banget. Minim banget sih, bahkan itu di bawah 10% ya kayaknya. Selain itu ada hitungan apa lagi, nah, Pajero? Kita ada paket smart cash dan bunga 0% juga, Mas. Berarti kalau smart cash 70% bayarnya. 70%. Cicil 11 bulan. Betul. Dapat asuransi. Betul. Kalau yang bunga 0%? Bunga 0%. 60%? 60%. Cicil 11 bulan atau 12 bulan atau yang 23 bulan. 23 bulan. Bentar lagi gue jadi sales Mitsubishi, hafal. Oke, berarti wah, memang enggak sia-sia datang ke sini ya. Udah semua ya kita bahas tadi. Udah semua kita bahas. Keren banget. Berarti thank you banget Winda buat waktunya hari ini. Sobi juga jangan lupa nih ya, cari Mitsubishi-nya ke Winda karena harganya udah paling murah banget. Sudah terbukti. Lengkapnya nonton sampai selesai. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe dan like channel-nya kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.